Laksmana Datuk Muhammad Reza Muhammad Sani, Panglima Tentera Laut.
Penjara Naratif, Isnin 29 April, 9 malam, TV1 dan MyFreeView. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bicara Naratif bersiaran 29 April 2019. Untuk maklumat penonton semua, baru-baru ini Tentera Laut Diraja Malaysia baru menyambut ulang tahunnya yang ke-85. Jadi bersempena ulang tahun itu, kami bawakan anda panel istimewa dari Tentera Laut Diraja Malaysia untuk membincangkan tentang kesiagaan dan transformasi Tentera Laut Diraja Malaysia. Dan nak tahu siapa panelnya? Bersama saya, Laksamana Datuk Muhammad Reza Muhammad Sani, Panglima Tentera Laut Diraja Malaysia. Assalamualaikum, Datuk. Assalamualaikum, Syirah. Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih, Datuk, bersama dengan RTM hari ini. Terima kasih kerana mengundang saya untuk bicara naratif pada malam ini. Baik, 30 November 2018 bermulanya perkhidmatan Datuk sebagai Panglima Tentera Laut. Jadi boleh Datuk gambarkan sedikit pengalaman selama lebih kurang 5 bulan berkhidmat? Mungkin saya perlu ceritakan daripada awal kot. Boleh, boleh. Okey, saya mula berkhidmat. Okey, saya mula-mula sekali menerima pelajaran menengah di dari Maktab Tentera Diraja. Kemasukan tahun 1979. Baik. Kemudian setelah tamat tingkatan 5, saya telah memasuki perkhidmatan TLDM pada tahun 81. Kemudian pada 30 November yang 2018, saya telah diperjawatkan sebagai Panglima Tentera Laut yang baru. Sebenarnya tidak pernah terbayang ataupun terfikir pun bahawa satu hari saya akan jadi Panglima Tentera Laut yang ke-17. Ya. Tapi itulah keadaannya. Alhamdulillah, saya terima saja ketentuan Allah Subhanahu Taala itu. Ya, betul. Tak terlewat untuk saya ucapkan tahniah, Datuk. Terima kasih, Syirah. Baik, untuk kita cerita. InsyaAllah, terima kasih. Selamat berkhidmat untuk negara, Datuk. Jadi kalau kita cerita tentang Tentera Laut Diraja Malaysia, sedia dan setia berkhidmat, berkorban harta juga nyawa. Jadi boleh Datuk terangkan sedikit bagaimana kehidupan sebenar seorang tentera laut? Saya bagi satu contoh ya. Sewaktu kami menyambut hari ulang tahun TLDM yang ke-85 baru-baru ni di Lumut, saya berkesempatan untuk memberi sedikit penghormatan dan penghargaan kepada kapal KDU. KDU ni diberi penghormatan atau penghargaan kerana dia telah berada di laut pada tahun lepas selama lebih 260 hari dalam setahun. Jadi selama 260 hari itu kru kapal-kapal ni berada di laut jauh daripada keluarga dan sebagainya. So kapal-kapal lain pun begitu juga sebenarnya, tapi tak sampai 260, ada 200, 240 hampir begitu. Setahun. Tapi benda ni banyak orang tak tahu. Betul. Kan? Kalau digambarkan memang kena persediaan mental dan fizikal, Datuk. Ya, alhamdulillah setakat ni warga TLDM yang kita ada sekarang ni bersemangat. Dan walaupun di mereka terpaksa menghadapi bermacam-macam cabaran dari segi contohnya cuaca, bersentiasa berjauhan daripada keluarga, tapi mereka tetap menjalankan tugas dengan sebaik mungkin. Alhamdulillah lah. Bila kita cerita pasal keluarga, bagaimana penerimaan keluarga khususnya atau kebanyakan keluarga anggota Tentera Laut, Datuk? Alhamdulillah setakat ni
kita mengambil berat juga keluarga yang ditinggalkan, berbagai-bagai mekanisme diwujudkan untuk menentukan keluarga warga yang ditinggalkan itu dijaga yang baik dengan baik. Antara mekanisme yang saya ingin sebutkan di sini adalah bakat ataupun badan amal dan kebajikan Angkatan Tentera. Di dalam bakat ni kita menggunakan isteri-isteri ya, isteri-isteri berperanan bagi menentukan yang isteri-isteri yang ditinggalkan suami kerana belayar dan sebagainya, di kebajikan mereka ni terpelihara dengan sebaik mungkin. Selain itu, kalau kita lihat penggalan TLDM ni diperlengkap serba lengkap sebenarnya. Klinik ada kat situ, sekolah ada kat situ, kemudian asas yang lain pun ada di situ. Di kebanyakan, tidak semua, tapi di penggalan-penggalan utama TLDM, kemudahan-kemudahan asas tu memang ada. Jadi saya rasa sedikit sebanyak ia memudahkan urusan keluarga yang ditinggalkan oleh suami-suami dan sebagainya. Baik, kesiagaan dan transformasi tajuk kita malam ini. Tapi sebelum kita berbincang lebih dalam tentang kesiagaan TLDM, boleh Datuk ceritakan hari TLDM yang ke-85 tahun ini? Bagaimana sambutan tu, Datuk? Okey, Syira, baru-baru ni pada 27 April TLDM telah menyambut hari ulang tahun TLDM yang ke-85. Sambutan ni dilakukan di semua penggalan TLDM di Langkawi, di Lumut, Kuantan, Kota Kinabalu dan Sandakan. Saya baru-baru ini berada di Lumut untuk salah satu acara tersebut, iaitu perbarisan hari ulang tahun TLDM ke-85. Selain daripada barisan, sewaktu hari ulang tahun TLDM juga, seperti mana kebiasaan, kita akan adakan aktiviti-aktiviti yang melibatkan rakyat. Contohnya hari terbuka armada. Pada tahun ini kita mendapat kunjungan di Lumut ya, mendapat kunjungan seramai 60,000 pengunjung untuk selama 2 hari hari terbuka tersebut diadakan. Jadi sewaktu hari terbuka tersebut kita adakan pameran, kita adakan demonstrasi, kita adakan aktiviti lain yang membolehkan TLDM dan rakyat lebih mengenali antara satu sama lain. Baik, itu sedikit sebanyak tentang sambutan ulang tahun yang ke-85 Tentera Laut Diraja Malaysia. Alhamdulillah, tahniah. Jadi dalam 85 tahun ini, perubahan apa yang Datuk nampak? Atau perubahan dari segi masa atau mungkin dari segi teknologi di dalam Tentera Laut Diraja Malaysia? Okey, dari segi kalau kita lihat sejak penubuhan TLDM pada awalnya sewaktu TLDM ni mula-mula diwujudkan, waktu itu dipanggil Strait Settlement Naval Volunteer Reserve. Sewaktu itu bilangan anak-anak tempatan hanya segelintir saja, tak sampai 50 orang pun. Kemudian mereka ni diketuai oleh pegawai-pegawai British ketika itulah, 1934, sewaktu SSNVR ini ditubuhkan di Singapura. Sekarang kita, kekuatan Tentera Laut Diraja Malaysia ni terdiri daripada pegawai dan anggota yang mana semuanya anak watan, adalah seramai 17,013 orang. Jadi dari segi kekuatannya pun amat-amat ketara.
Kemudian dari ketika kalau kita lihat dari segi penggunaan teknologi pun semestinya zaman sekarang penggunaan teknologi lebih meluas berbanding dahulu. Sebagai contohnya, sewaktu saya memasuki perkhidmatan TLDM, penggunaan simulator sangat-sangat terhad. Tetapi sekarang ni bermacam-macam simulator diperolehi untuk membolehkan warga TLDM mendapat latihan yang terbaik. Contohnya kita ada bridge simulator, small arms simulator, firefighting simulator, dive simulator untuk submarine dan berbagai-bagai lagi. Selain ia dapat memberikan realisma kepada keadaan sebenar, tapi ia juga menjimatkan kos, sedikit sebanyak menjimatkan kos. Baik, itu perubahan. Kalau kita cerita tentang perubahan aset selama 85 tahun, Datuk, jadi bagaimana aset yang dimiliki TLDM dari tahun pertamanya sampai ke tahun 85, dari aset kapal berapa, bilangan kapal, simulator juga? Okey, kalau kita tengok dari segi aset kan, dahulu kita tak ada submarine. Betul. Sekarang kita dah ada submarine. Dahulu kita tak ada cawangan udara. Sekarang kita dah ada cawangan udara. Dari segi teknologi pula, peralatan-peralatan yang yang terpasang di kapal kita sekarang memang jauh berbeza lah. Sebagai contohnya, semasa saya masuk TLDM dulu, tak ada bagi menentukan kedudukan kapal tu, tidak ada pun peralatan GPS ataupun Global Positioning System pada ketika itu. Maksudnya, tapi sekarang secara manual. Dulu contohnya kita menggunakan visual dan radar fixing. Sampai sekarang ia masih digunakan kerana ia adalah boleh dianggapkan sebagai kaedah utama untuk menentukan posisi kapal. Ianya adalah lebih selamat. Dan tidak terdedah kepada manipulasi oleh mana-mana pihak. Baik, kita cerita tadi Datuk ada sebut tentang simulator. Itu yang menarik sebenarnya bila kita tahu ada persediaan simulator untuk Tentera Laut Diraja Malaysia. Tapi sebelum tu Datuk, kita akan gantung soalan di situ. Kita berehat seketika, kita kembali selepas ini. Okey. Thank you.
keamanan dan keselamatan negara yang kita kecapi hari ini juga hasil pengorbanan tentera-tentera laut diraja Malaysia satu ketika dahulu. Jadi alhamdulillah kita masih diberi nafas juga peluang untuk bersama-sama dengan tentera laut diraja Malaysia untuk mengetahui lebih lanjut tentang Tentera Laut Diraja Malaysia, kesiagaan dan transformasi. Tadi saya ada gantung soalan tentang simulator. Jadi, ya. Datuk, apa yang simulator yang dibekalkan untuk TLDM? Jadi, bagaimanakah ia membantu kepada pihak TLDM? Adakah ia memang relevan untuk ada? Okay, contohnya, saya boleh nyamakan beberapa simulator. Damage Control and Firefighting Simulator, Bridge Simulator, Small Arms Simulator, Diving Simulator untuk kapal selam, dan lain lagi. War Game Simulator. Maknanya semua bahagian tu ada simulator? Tak semua bahagian. Kita tengok yang mana yang perlu diberi keutamaan dan bahagian-bahagian yang perlu banyak latihan dilaksanakan. Jadi kita adakan simulator. Jadi saya sentuh sedikit tentang contohnya Damage Control and Firefighting Simulator. Secara umumnya, Damage Control Firefighting Simulator ini tujuannya adalah untuk mensimulasikan keadaan di mana kapal mengalami contohnya kebocoran. Kebocoran dan banjir lah kan. Kalau kita buat dekat kapal yang sebenar, dan susahlah, rosaklah kapal tu kan. So kita gunakan simulator. Begitu juga dia boleh mensimulasikan kebakaran. Kalau kita buat kapal, susahlah kita nak buat benda tu kat kapal kan. Tapi di simulator ni kita akan, warga kapal yang menjalani latihan di simulator ni terpaksa mengharungi air tersebut dan mengambil tindakan-tindakan yang telah diajarkan kepada Malaysia untuk menangani misalnya kebanjiran di kapal, ataupun dalam kes kebakaran mereka perlu melaksanakan prosedur-prosedur yang telah diajarkan kepada Malaysia pada mereka untuk menangani kebakaran tersebut. Dengan cara controlled environment ni ataupun keadaan terkawal ni, jurulatih mereka boleh melihat anak-anak buah mereka melaksanakan latihan tersebut dan mencatatkan di manakah kelemahan, kesilapan dan sebagainya. Ini setelah selesai latihan tersebut, mereka diberi debrief ataupun taklimat. Di sini kesilapan anda 1, 2, 3, 4, 5, anda perlu perbetulkan A, B, C, D, E, dan mereka boleh buat berulang-ulang kali sehinggalah mereka dapat melaksanakannya sehingga perfect. Maknanya simulator sendiri itu membantu latihan untuk persiapan juga latihan tentera. Yes. Serial yang mungkinlah. Ya, maknanya keberkesanannya macam mana, Datuk, kalau sangat-sangat berkesan, bergantung kepada contohnya Damage Control dan Firefighting Simulator itu sangat sangat-sangat realistik. Misalnya satu kompartmen kalau di kapal itu terbakar kan, kita akan adakan kompartmen yang sama dan kompartmen itu akan dipenuhi dengan api dan warga kita kena masuk. Of course mereka perlu menggunakan peralatan melawan kebakaran yang bersesuaian lah untuk memasuki rumah api tersebut. Maknanya latihan secara nyata. Yes. Jadi selama 85 tahun aset-aset seperti simulator dan kapal yang telah kita bincangkan tadi, Datuk. Jadi bagaimana perancangan Datuk untuk masa hadapan tentang pengurusan aset-aset TLDM? Okey, saya nak terangkan di sini sikit dah. Beri penjelasan sikit. Dulu-dulu tak ada simulator macam ni. Sekarang ni baru ada. So the second part of your question was apa dia tadi? Pengurusan aset. Pengurusan aset. Okey, sekarang ni kita dalam proses peralihan. Saya panggil proses peralihan kerana TLDM telah memperkenalkan satu program transformasi.
kami panggil program ini program transformasi 15 to 5. Okay. Secara ringkasnya, program transformasi ini melibatkan penggantian kapal daripada 15 jenis kapal, bukan 15 buah kapal lah, 15 jenis kapal akan dikurangkan menjadi, akan diganti dengan 5 jenis kapal. Daripada jumlah sekarang ni 45 buah kapal dari 15 jenis ni akan diganti dengan 55 buah kapal. Ini program transformasi ini telah kita diilhamkan oleh mantan Panglima Tentera Laut yang lepas, iaitu Tan Sri Ahmad Kamaruzaman dan barisan-barisan laksamana yang ketika itu, dan saya akan meneruskannya dan akan menyesuaikannya mengikut keadaan semasa lah. Sementara apa yang menjadi cabaran kepada kami adalah sementara program transformasi 15 to 5 itu menjadi realiti, aset-aset yang sedia ada ni perlu dioperasikan. Ya. Kerana tugasan makin bertambah sebenarnya, bukan berkurang. Sebagai contoh, pada setiap masa kita ada 8 operasi yang dijalankan di seluruh tanah air melibatkan 10 biji kapal. Baik. Dan ianya dilakukan 24 jam sehari, 7 kali seminggu. 365 hari setahun. 365 days a year. Yang itu yang mana kapal KDU yang saya sebutkan tadi, dia menerima anugerah kapal yang banyak sekali berada, paling lama sekali berada di laut yang melebihi 260 hari. Baik, kalau kita cerita tadi, Datuk cerita tentang program transformasi, adakah ia boleh membawa pandangan negatif daripada negara-negara jiran? Okey, kalau kita lihat dah program transformasi 15 to 5 ni yang dihasratkan TLDM akan jika direalisasikan akan membolehkan TLDM mempunyai 55 buah kapal dan kapal selam. Sebenarnya 55 buah kapal dan kapal selam ni tidak banyak. Sekarang kita ada 45 yang kita mengharapkan 55. Yeah. Okey. Tak banyak kerana kita bandingkan dengan negara-negara tetangga. Sebenarnya contohnya Indonesia, dia by 2025 dia akan ada 175 buah kapal-kapal baru. Ya. Jadi, tapi memanglah dia punya negara dia lebih luas, banyak pulau dan sebagainya. Begitu juga negara-negara jiran-jiran kita yang lain. Mereka lebih banyak kapal sebenarnya. So 55 ni tak banyak dari segi bilangannya lah. Dari segi capability ataupun keupayaan yang kita yang TLDM apa tu wawaskan tu, ianya juga tidak apa saya nak kata tidak mungkin lah, tapi kemungkinan besar tidak akan dilihat sebagai provokatif. Ia lebih bersifat defensif. Baik. Jadi kalau kita bincang sistem pertahanan negara ini, kalau kita boleh bincangkan, ia merujuk atau mungkin negara yang menjadi contoh atau rujukan bagi Malaysia. Negara yang menjadi contoh atau rujukan kepada Malaysia. Okey, saya boleh cakap tentang TLDM sahajalah. Okey, dari segi sejarahnya, kita TLDM ini bermula seperti sebagaimana saya sebutkan tadi
pada tahun 1934 apabila Straits Settlement Naval Volunteer Reserve diwujudkan oleh pihak British. Ya. Kemudian dia evolve menjadi Malaya Naval Forces, iaitu yes, angkatan tetap ya, untuk mendukung tentera laut British ataupun Royal Navy itu selepas Perang Dunia Kedua pada 1948. Kemudian dia evolve lagi, dia jadi Royal Malayan Navy pada 1952 right, apabila Queen Elizabeth yang the second telah memberi gelaran diraja kepada pasukan tersebut. Kemudian dia jadi pula, dia evolve lagi menjadi Tentera Laut Diraja Malaya. Dan seterusnya Tentera Laut Diraja Malaysia pada 16 September 63. Jadi dari segi sejarahnya kita berasal, kalau saya boleh gunakan perkataan tersebut, daripada Barat. Tentera Laut British. Jadi kebanyakan tradisi kita, cara kita bekerja, pakaian kita, standard operating procedure kita banyak berlandaskan kepada Tentera Laut British. Walaupun begitu, kita juga melihat tentera laut lain dalam, kita ada istilah dipanggil sharing of best practices ni, yang mana kalau kita lihat ada practices yang dilakukan oleh mana-mana negara tentera laut, tentera laut negara asing yang kita fikir wajar kita contohnya, yeah, kita akan ambil lah. Baik. Jadi tidak ada satu-satu negara yang menjadi bagi Malaysia kiblat kita ke, tidak adalah macam tu. Okey, baik, kita akan bincangkan tentang kesiagaan negara Malaysia ini untuk menghadapi atau kesiagaan dari segi pertahanan. Kita akan berehat seketika, kita kembali selepas ini. Thank you.
kesiagaan dan transformasi bila kita bincang tentang kesiagaan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun sentiasa dan setia juga sedia berkhidmat buat negara. Jadi bila kita cerita tentang kesiagaan, bagaimana Datuk kesiagaan pertahanan Tentera Laut Diraja Malaysia ketika ini? Okey, kesiagaan Tentera Laut Diraja Malaysia ini mungkin kita sentiasa beri penekanan kepada kesiagaan kapal-kapal kita. Baik. Sebab itu kalau Syira ingat tadi, kita punya tema hari ulang tahun TLDM is Armada Siaga, TLDM Berkasa. Itu tujuan kita pilih tema tersebut adalah supaya mengingatkan seluruh warga TLDM bahawa fokus kita adalah armada. Armada ni apa dia? Kapal-kapal, kapal selam dan elemen-elemen sokongan seperti pesawat, helikopter, boat-boat dan yang paling popular sekali kat Malaysia ni Pascal. Pascal. Okey. Jadi kita sentiasa beri tumpuan supaya kesiagaan kapal armada kita sentiasa yang terbaik. Kita faham bahawa keadaan kewangan negara adalah terhad. Jadi TLDM terpaksa mencari cara-cara pendekatan yang inovatif dan kreatif bagi menentukan armada kita berada pada tahap yang terbaik. Tapi walaupun saya cakap begitu, creativity dan innovation ni has its limitations. Sebagai contohnya dari segi kewangan, kalau saya boleh contoh sentuh sikit tentang kewangan pada tahun 2017 di mana kita hadapi kekurangan bajet pengoperasian, bajet penyelenggaraan. Baik. Disebabkan oleh kekurangan atau potongan bajet tersebut, sebilangan kapal-kapal kita tidak dapat menjalani penyelenggaraan yang dijadualkan. Jadi pada tahun berikut ini, daripada tahun berikutnya, perkara tersebut akan snowball. Kerana pada tahun berikutnya, kapal-kapal lain pula akan mengalami kerosakan ataupun akan due untuk penyelenggaraan berjadual. Jadi benda tu makin lama makin banyak. Jadi perkara ni tak boleh, pada pandangan saya, tidak di keperluan pengoperasian bajet TLDM atau ATM lah umumnya, tak boleh dipotong-potong sesuka hati because sebab selenggaraan perlu dibuat. Jika tidak dibuat, dia akan bertambah banyak. Bila bertambah banyak, kosnya akan bertambah. Dan apabila selenggaraan tidak dibuat, peralatan tidak boleh dioperasikan, kompetensi warga yang sepatutnya mengendalikan peralatan tersebut akan menurun. Jadi banyaklah dia punya kesan domino effect tu. Baik. Baik, kita bincang tentang tadi kita bincang tentang bagaimana kesiagaan Tentera Laut Diraja Malaysia. Jadi bagaimana pendapat Datuk kalau kita tengokkan dari perubahan masa tahun 85 tahun, begitu lama jadi perubahan masa, bagaimana TLDM menghadapi dari segi isu-isu keselamatan, bagaimana TLDM mengatasi isu-isu seperti itu? Okey, mungkin saya bagi cerita sikit tentang apakah cabaran ataupun peranan sebenar TLDM dahulu dan sekarang. Baik. Contohnya, pada satu ketika dahulu, peranan TLDM hanyalah sebagai apa ni, elemen sokongan kepada tentera darat. Baik. Iaitu sewaktu zaman konfrontasi
dan insurgency ya, ataupun emergency. Sekarang peranan kita telah berubah. Peranan kita sekarang ni kita berada di barisan harapan untuk menerajui operasi di laut lepas. Baik. Kalau dulu brown water navy, sekarang kita blue water navy. Contohnya bila saya sebutkan operasi di lautan lepas, mungkin ada sebahagian penonton masih ingat sewaktu kita kehilangan MH370, KD LeQ adalah kapal yang ditugaskan berada 1,000 batu nautika barat. Bermakna? Australia. Oh, jauh. 1,000 miles west of Australia. Maknanya daripada kita lagi jauh tu. Ya, betul. Dulu, jadi kita punya capaian, kalau kita bandingkan capaian kapal-kapal kita sekarang dan dengan dulu, jauh lebih baiklah kita boleh mencapai reach kita lebih jauh. Contoh lagi misalnya suatu ketika dulu di Teluk Eden banyak pelanunan. Kita adakan kapal kita di situ. Kita panggil operasi tersebut Op Fajar. Operasi Fajar yang mana dengan adanya kapal kita di situ, kita tentukan kapal-kapal milik kita, milik negara kita dapat melalui kawasan tersebut dengan selamat. Baik. Yang mana telah membolehkan yang mana membolehkan kargo kita bernilai 63.7 bilion selamat sampai di destinasi yang secara realitinya lebih kurang dalam cerita Pascal, betul Datuk? Itu saya sebut, itu sebenarnya berdasarkan cerita sebenar. Jadi bagaimana kalau ikutkan isu-isu lanun memberi kesan kepada keselamatan perairan dalam negara kita? Boleh Datuk ceritakan lebih lanjut? Daripada yang kita lihat dalam cerita tak cukup. Macam mana? Kesan aktiviti lanun kepada perairan negara kita. Okey, satu ketika mungkin saya bagi contoh di Selat Melaka ya. Satu ketika dulu Selat Melaka dihebohkan sebagai satu perairan di dunia yang infested with pirates. Itu yang digembar-gemburkan oleh media barat dan sebagainya lah. Tapi alhamdulillah TLDM bersama agensi-agensi maritim yang lain seperti APMM dan PDRM semua bergandeng bahu berusaha mengambil langkah-langkah tertentu bagi menangani isu pelanunan ni di Selat Melaka. Itu di peringkat nasional lah. Di peringkat internasional pula kita bekerjasama dengan negara jiran kita, dengan Indonesia, dengan Thailand. Kita adakan rundaan bersama dalam satu mekanisme yang dipanggil Malacca Straits Patrol, yang mana melibatkan negara-negara yang bersepadan dengan Selat Melaka. Itu satu contohlah. Baik, kalau kita tengok dekat visual ni Datuk, kan ini memang yang operasi yang sebenar, rondaan yang sebenar Datuk. Mungkin saya kurang pasti ini video ni diambil sewaktu bila. Ya. Jadi saya tak dapat nak agak ni. Mungkin ini diambil sewaktu lima barangkali. Lima baru-baru ni sewaktu fleet review. Bermakna kalau situasi sebenar rondaan tak banyak kapal macam tu, macam mana? Banyak ya, kalau rondaan tu taklah sebanyak begini. Tapi kalau dalam keadaan perang misalnya, kalau kita bergerak dalam satu, dipanggil terminologi dia task group atau task force, mungkin banyak. Mungkin 10 biji, mungkin 20 biji. Baik. Bergantung kepada apa tugasan yang diberikan. Jadi bilangan kapal tu akan disesuaikan mengikut
tugasan yang berikan. Apa yang Syira tengok ni adalah untuk pertunjukan. Baik, maknanya kalau secara realitinya rondaan dibuat ikut kepada kepentingan situasi 10 atau mungkin sebuah saja kapal. Betul. Lebih kurang depending bergantung kepada keperluan tempat tersebut. Mungkin sebuah, mungkin dua buah. Dan juga bergantung pada kemampuan kita. Kemampuan. Ha. Ikut kepada isu keselamatan waktu tu. Yes. Kalau sekiranya isu berkaitan lanun, kita tengok ke critical isu sewaktu itu. Betul, Datuk? Macam ni ya, Syira, kalau kita tengok daripada hujung Selat Melaka sampai ke bawah tu, sampai ke selatan, daripada utara sampai selatan tu berapa berapa ratus batu nautika. Kalau kita nak letakkan kapal, setiap batu satu kapal berapa ratus kapal kan? Jadi ikut pada kesesuaian situasi juga. Ikut pada kesesuaian lah. Kapal pun boleh bergerak. Dia ada sensor-sensor, ada radar dia untuk contohnya mengesan objek-objek yang mungkin mencurigakan dan sebagainya. Tapi memanglah realitinya memang saya akui lah, memang tak cukup. Tapi saya rasa tidak ada satu tentera laut di dunia pun yang boleh kata kapal dia cukup. Betul. Ikut kepada situasi. Tapi kesiagaan negara sentiasa menyediakan keamanan, memastikan keamanan juga keselamatan negara terjamin. Jadi kita akan beri ruang kepada Datuk untuk minum seteguk dua air. Kita akan berehat seketika, Datuk. Ya. Terima kasih. Kita kembali selepas ini.
Baik, bicara naratif kembali bersama anda. Kita masih bersama dengan Laksamana Datuk Muhammad Reza Muhammad Sani. Jadi kita tadi dah membincangkan tentang perubahan-perubahan atau transformasi di dalam Tentera Laut Diraja Malaysia selama 85 tahun. Jadi selama 85 tahun ni Datuk kan, bagaimana yang boleh Datuk bayangkan atau gambarkan kesedaran masyarakat juga ahli politik terhadap Tentera Laut Diraja Malaysia? Okeylah, saya nak cakap selama 85 tahun tu mungkin susahlah sikit kan Syira, tapi mungkin saya boleh beri secara kasar pandangan saya sekarang lah tentang kesedaran masyarakat. Kita start dengan masyarakat dulu tentang pertahanan maritim. Saya lihat komuniti maritim kesedaran di kalangan komuniti maritim ni adalah tinggi. Komuniti maritim ni maksud saya siapa? Komuniti maritim ni termasuklah nelayan, termasuklah pengusaha-pengusaha aquaculture, for example, pengusaha-pengusaha perikanan, pengusaha-pengusaha perkapalan, pengusaha usaha-usaha mencari cari gali minyak, for example lah. Jadi mereka ni kesedaran pertahanan maritimnya adalah tinggi. Nah, mungkin antara sebabnya sebab lokasi kami TLDM secara tidak langsung akan sentiasa berinteraksi dengan mereka sebab kita berada di laut. Kita bertanya khabar, kita bertanya maklumat dan sebagainya. Lagi satu, mungkin juga mereka ni kesedarannya lebih tinggi ini kerana mereka diganggu oleh elemen-elemen asing lah. Jadi kesedaran akan kepentingan pertahanan maritim tu adalah tinggi di kalangan mereka. Selain di situ, saya tengok masyarakat ni, mungkin saya tengok penjawat awam. Penjawat awam ni pula, bagi mereka-mereka yang berkhidmat di kementerian-kementerian tertentu adalah tinggi. Contohnya mereka yang berkhidmat di Kementerian Pertahanan, dia punya kesedaran tu lebih tinggi lah. Di Kementerian Luar Negeri ataupun Kementerian Pengangkutan. Jadi kementerian-kementerian yang antara kementerian yang sebut ni, saya sebut tadi, dia punya kesedaran tentang pertahanan maritim tu ada tinggi. Yang selebihnya Syira, saya rasa adalah rendah. Yang selebihnya saya rasa adalah rendah. Kenapa saya rasa rendah? Sebagai contohnya, pada 3 atau 4 tahun yang lalu kita ada buat survey tentang aspirasi, apakah aspirasi rakyat pada 2050. Jadi kita adakan soalan kepada, soalan-soalan kepada 30,000 golongan belia. Daripada 30,000 belia yang menjawab soalan yang kita sediakan tu, hanya 26 orang saja yang menyentuh tentang pertahanan. Dia tak sebut apa ni, pertahanan maritim lah, dia sebut pertahanan. Jadi sedaran tentang pertahanan ni amat rendah. Di, saya katakan amat rendah di kalangan yang selebihnya tadi. Jadi kenapa jadi begitu? Mungkin kerana rata-rata lah, saya sebut umum ya, rata-rata rakyat Malaysia ni kalau dalam bahasa Inggerisnya take peace for granted, kan? Dia daripada dia lahir sampailah sekarang dia hidup dalam keadaan aman. Jadi dia tak adalah fikir tentang pertahanan dan sebagainya. Sedangkan keamanan ni tidak berlaku secara spontan. Kita perlu mengambil langkah-langkah tertentu untuk menentukan
negara kita aman, sama ada secara diplomasi ataupun dengan cara angkatan pertahanan. Bermakna ikut kepada kepentingan pertahanan itu sendiri, kalau mungkin rakyat Malaysia berasa aman ketika ini, jadi bagi mereka kepentingan pertahanan itu tidak terlihat sangat, betul Datuk? Dia ni ada, dia panggil apa tu? Ini kalau dalam bahasa Inggeris dia panggil victim of success. Yeah. Kita sangat berjaya dalam menentukan negara kita aman, sehingga rakyat kita apa ni, merasa complacent mungkin, yeah, ataupun ambil keamanan tu sebagai, ya memanglah betul lah, aman kan, take for granted lah. Ya betul. Jadi kalau ikutkan kepada kesedaran itu yang Datuk dapat lihatkan dalam selama 38 tahun berkhidmat di TLDM, jadi apa perancangan Datuk untuk aktiviti atau mungkin program-program untuk meningkatkan kesedaran masyarakat juga ahli politik? Saya belum sebut ahli politik lagi. Ya betul, kita belum sebut ahli politik. Okey, bagi ahli politik pula saya rasa selain daripada yang berkhidmat kementerian-kementerian yang saya sebutkan tadi, saya rasa saya berpandang pandangan peribadilah, ya, saya rasa adalah rendah. Kenapa ini rendah? Kalau saya lihat selama beberapa bulan yang lalu lah yang saya perhatikan, ya, isu-isu pertahanan terutamanya, apatah lagi apa ni, isu pertahanan maritim tidak dibahaskan, tidak ada isu yang dibahaskan. Mungkin sekali-sekala ada satu dua soalan, kalau tidak ada perbahasan yang dirancang ataupun dilakukan secara terancang. Kalau ada pun ianya adalah respon kepada isu-isu sensasi yang digembar-gemburkan oleh media. Bukannya isu yang dibangkitkan oleh mereka sendiri. It's more responsive to apa yang disensasikan oleh media. Baik, bermakna perhatian itu kurang kalau tiada sensasi macam tu, tiada isu. Maksud saya begini, mungkin saya tak tahulah apa yang berada dalam pemikiran mereka kan. Mungkin ada yang tak ambil berat tentang pertahanan, ada yang mungkin ada yang tak tahu langsung, ada yang take for granted, ada yang sibuk sangat berpolitik sehingga dia tak ada masa nak fikir tentang pertahanan. Begitulah. Jadi apa usaha TLDM untuk secara memberi? Secara ringkas usaha yang akan dilakukan oleh TLDM. Akan dan sedang dilakukan. Contohnya saya sebutkan tadi, kita baru-baru ini kita ada hari terbuka Armada. Untuk membolehkan kita mendekati rakyat dan rakyat mengenali TLDM dengan lebih dekat lagi. Kemudian kita adakan pelayaran. Pelayaran di atas kapal layar diraja Tunas Samudra untuk guru-guru dan juga belia. Ini juga untuk menedahkan dia kepada apa itu kehidupan di laut. Senang, susah, keseronok ke. Selain daripada memberikan mereka peluang untuk membina keyakinan dan sebagainya. Selain daripada itu, kita ada juga pasukan simpanan sukarela TLDM di universiti-universiti. Jadi anggota-anggota, mereka-mereka yang menyertai PSS TLDM ini, diharapkan mereka dapat memberikan gambaran, tak banyak pun sedikit gambaran tentang fungsi dan peranan TLDM kepada kawan-kawan mereka yang lain. Tapi mungkin yang paling paling mungkin yang boleh meningkatkan kesedaran is Pascal the movie lah.
Baik. Saya rasa lepas Pascal the movie tu, saya rasa kesedaran pertahanan maritim tu meningkat. Melonjak. Ya, bukan betul. Hanya pertahanan maritim, tapi pertahanan secara menyeluruh. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih, Datuk. Kita di penghujung siaran. Terima kasih setia bersama kami. Kita akan bersiaran Isnin minggu hadapan Bicara Pengguna di hari dan waktu yang sama. Juga di TV1 dan saluran 123 My Freeview. Jadi, kita jumpa lagi minggu hadapan. Terus setia bersama 3M. Assalamualaikum, selamat malam, salam hormat.